cetakan asli. Jamin. Bukan disemir, bukan dipulas, bukan dikasih tinta hitam. Asli. Asli. Ini masih sedem ini. Kalau ini sampai pantat ini. Sampai pantat tuh. Ekornya mulus lagi. Wes, tidak bakal kecewa ini. Tidak bakal kecewa. Oke, Kang, kita lanjut nih, Kang. Wah, ada kicap ranting nih, Kang. Kicap ranting jantan ya. Tuh, kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan sobat Ico dalam keadaan sehat-sehat semua ya, untuk selalu menjaga kesehatan jasmani dan rohani. Untuk kali ini saya berada di Pasar Burung Pramuka, Matraman, Jakarta Timur. Ya, untuk teman-teman yang baru gabung, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya untuk selalu update yang terbaru. Nah oke, teman-teman, untuk kali ini kita mau review di kiosnya Mas Roni. Untuk kiosnya Mas Roni ada di lantai dasar gedung utama belakang. Nah ini pokoknya bos, ntar kita akan tanya langsung aja. Ini lagi sibuk-sibuk bongkar-bongkar stok masuknya apa-apa aja. Assalamualaikum, Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Tadi ya gas. Iya lah, Mas. Sudah lama nih dari pernah disoting nih. Iya nih, lagian pulang kampung mulu sih. Perasaan gara-gara banjir, soting ke sini susah banget lewatnya gitu. Matol kayaknya. Iya. Ini tadi bongkaran apaan? Burung kecil-kecil, Mas. Burung kecil-kecil. Dari Jawa Timur ada, dari Madura ada, dari Blora ada. Burung kecil tapi suaranya gede. Wah, mantap pokoknya. Nah, di sini untuk kirim-kirim bisa nggak? Untuk wilayah Jabodetabek itu kita bisa COD, Mas. Oh, bisa COD. Bisa, ada masalah gitu. Sebelum kita kirim, kita video. Kalau memang kurang kuat, merapat aja ke merapat, iya. Nah, kalau di sini bukanya dari jam berapa tadi? Kita dari subuh jam 5 lah, Mas. Sampai jam 5 sore. Dari jam 5 pagi sampai jam 5 sore. Nah, ini kan udah pagi-pagi puasa. Ada yang spesial nggak ini? Nah, spesialnya ini pendek nih, baru datang. Pendek baru datang. Blangkon. Blangkon. Oke, ntar kita pantau ya, Kang ya. Boleh. Oke, lanjut. Bagus banget ini, Mas. Mantap. Ekor ngelewer, pala hitam sampai pantat itu. Mantap, wis. Mantap. Tapi pantatnya yang bening, Kang, supaya enak. Kalau ini kan hitam, Mas. Kalau dibeningin takutnya ntar udah ubanan. Oh, gitu. Oke, Kang, kita pantau ya. Siap, monggo silakan. Kita mulain dari sini dulu nih, yang jarang banget nih buat masteran atau buat koleksi, ada Mozambik lokal. Pokoknya untuk burung-burung lokal kok ya, apa aja. Bagus. Ini suaranya bagus banget buat koleksi, buat aviari juga oke. Untuk Mozambik lokal ini makannya serangga. Untuk harganya berapa, Kang? Biasanya sih ya 35 ribu. Kalau grosir? Langsung halo-halo aja. Bisik-bisik tetangga. Nah nih, Kang, sebelahnya nih ada kerak basi alis hitam Tosincan. Ini baru masuk ya, Kang? Banyak sampai bawah-bawah. Kiraan, Kang? 75 aja, Mas. 75.000 aja. Harga promo enggak neko-neko. Tukrak basi alis hitamnya, burung sincan. Langsung di sold out. Ini sold out apa? Bapaknya nih. Jongkangan coklat. Jongkangan coklat. Jongkangan coklat. Sama pelanduk semak. Sama pelanduk semak. Yang antik-antik. Sama pelanduk semak. Lanang waduh dulu. Lanang. Ada titiknya soalnya. Oh, gitu. Berarti semalam dia kencing. Iya. Kang, ini lanjut lagi nih untuk pelanduk semak tadi yang sold out tadi nih. Stoknya juga banyak untuk pelanduk semak yang sold out tadi.
Bapaknya minta panduk semat. Suaranya unik banget, ngeper-ngeper. Untuk panduk semat harga berapa, Kang? Rp30.000 aja untuk panduk sematnya ya. Oke, Om, kita lanjut apa ini, Om? Peliharannya diri cak nang. Mantep mantep guys, untuk pencet kepala item-itemnya nih, stoknya lagi masuk banyak banget. Itu mewah item-item. Coba ekor ya, ada ekornya enggak? Ekornya saya jamin bangkok. Mantap. Langsung kiriman dari peliharanya Dani Caknan ini. Dari Dani Caknan. Berapa ikan? Kalau yang belangkon kayak gini kan memang karena kan udah mulai susah-susah jarang ada. Kita harganya aja murah. Berapa? 170. 170 ribu. Dijamin belangkon asli. Dijamin belangkon. Bukan disemir, bukan dipulas, bukan dikasih tinta hitam. Asli. Asli. Ini masih sedang ini. Kalau ini sampai pantat. Sampai pantat tuh. Ekornya mulus lagi. Wes, dia bakal kecewa ini. Dia bakal kecewa. Pokoknya. Siap pentas. Siap di pentas. Konser besok nih. Siap pentas konser betul. Mau dua sama Dini Caknan. Ada berapa yang kayak gini? Ada 5. 5 ekor doa. Kalau yang kepala-kepala hitam kayak gini. Kalau yang lainnya berapaan? Kalau yang biasa kita kasih harga murah. Berapa? 125. 125 ribu. Namanya ada barang kualitas, karena yang biasa kan kita bedain. Oh gitu. Ini sebagai belangkon juga. Belangkon juga. Ntar kalau yang deket ya langsung dilihatin aja ya. Pokoknya kalau masih kurang percaya ke dia saja. Ke dia saja. Kalau nggak sempet ya video call. Ini videoin sampai kirimin videonya. Atau video call. Ada berapa? Agak susah. Oke Kang, kita lanjut nih. Ada burung cipau. Banyak banget untuk cipaunya nih. Sampai geleng-geleng kepala. Untuk cipaunya. Untuk cipau harga berapaan Kang? 35.000 untuk yang 25. Mulut. 25 untuk yang mulut. Kalau yang bondol? Kanan bondol. Kanan. Kanan. Ini. Yang bondol harga berapa? 15. Ya, 15.000. Kalau nawar saya 25. Ada situ ya. Oh, pokoknya harga nego habis. Nah, harga gak neko-neko. Kalau kebanyakan. Nah, ini Kang, lanjut Kang. Sikatan Mas. Sikatan Mas jantan. Ada 3 ekor nih. Ada 3 ekor. Harga berapaan, Kang? 125. 125.000. Kalau yang bondol kasih cepet aja. Kalau yang bondol kasih cepet aja. Ini mulus. 125 untuk yang mulus, bondol di harga 100.000. Nah, kita akan lanjut nih Kang nih, ada SRDC nih, jarang banget untuk SRDC nih Kang. Ini SRDC bukan Bali Mas. Bukan Bali. Ini ya lokal dari Banyuwangi. Banyuwangi. SRDC Banyuwangi. Harga berapa Kang? Itu udah kasih murah aja. 110. 110.000 ya. Berapa? Biasa biasa ada satu ekor doang ya. Kirim yang nggak bisa merapat bisa kirim-kirim. Bisa kirim-kirim. Nah. Ini mau merapat kemana nih? Ke Bogor, ke Jonggol. Ke Jonggol. Taksi lagi. Pakai taksi lagi naiknya. Pakai taksi guys. Pakai taksi. Bapaknya nggak bisa kesini. Dia nyewa taksi untuk ngambil barangnya. Ngambil barangnya. Oke Kang, kita lanjut nih Kang. Di sini tadi kan sold out kirim ke
mana? Jonggol. Ke Jonggol pakai taksi untuk sogonnya lu. Sogon aja naik taksi, Mas. Mahalan ongkosnya lu. Mahalan ongkosnya, tapi namanya hobi gak jadi masalah. Biar itu mahal tetap kalau suka ya enggak masalah. Suka. Yang penting suka, hobi tersalurkan. Untuk sogon yang jantan ini harga berapa, Kang? 40.000. 40.000 untuk yang mulus. Kalau yang bondol 35. Oh, untuk yang bondol 35.000. Oke, Om, kita lanjut ke perenjak. Nih, ada perenjak bawah. Perenjak bawah atau perenjak daun ya? Pok melimpar wat dari ujung ke ujung. Harga berapaan perenjak ini? Murah meriah, Mas. Tak kasih harga 15.000. 15.000-an aja. Bebas pilih. Oke, Kang, lanjut nih. Ini ada ciblek nih. Nyari ciblek-ciblek semi jantan semua, Kang, mulus. Ini jantan, Mas. Sortiran ketat itu. Sortiran ketat, jantan mulus. Untuk ciblek seminya dipisahin lagi satu-satu. Biasanya ini kan kita kalau campur-campur itu kan masih murah. Ini kan sortiran ketat ya, agak naik dikit. Agak naik dikit udah, karena udah pilihin burung sehat mulus. Udah 3 hari nih. Udah 3 hari. Ya bikin enggak cocok. Harga berapa ini? 40.000 aja. 40.000 mulus jantan tulen ekor panjang. Kalau makannya masih serangga ya? Masih pur leopard halus sama pur leopard halus sama ular. Oke, Kang, kita lanjut nih, Kang. Wah, ada kicap ranting nih, Kang. Kicap ranting jantan ya. Tuh, kenapa seperti ini cakep buat aviari. Terus ini burung ini cakep juga buat koleksi. Warnanya cakep, buat masran juga oke. Ini makannya serangga yang biru-biru kayak gini. Kebetulan jantan harga berapa nih, Kang? Ini yang jantan, kalau yang mulus kan 75. Kalau yang bondol kayak gini di harga 50.000 ya untuk kecap rantingnya. Monggo. Ada satu doang stoknya, susah. Terus kita lanjut lagi nih, Kang. Di sini ready juga untuk rowo-rowo mini. Yang nyari rowo-rowo mini sampai berjejer nih. Ini buat di aviari nih, untuk rowo-rowo mini. Untuk rowo-rowo mini di harga berapaan, Kang? Harga mahal, 50.000. 50.000 aja untuk rowo-rowo mininya. Kang, kita lanjut ke burung masran. Jing-jing batu. Ini masih muda nih, jantan muda. Yang jantannya masih muda-muda semua ini ya. Masa pertumbuhan tuh. Untuk jinjing batunya harga berapaan, Kang? Untuk yang jantan 40.000. Untuk yang betina 25.000 ya. Tuh. Kalau yang jantan kepalanya warna hitam metalik. Kelihatan. Kalau yang betina abu-abu. Oke, Kang, kita lanjut nih, Kang. Di sini ready juga untuk kaso-kaso. Kepala merah. Untuk kaso-kaso kepala merah di sini harga berapaan, Kang? 35.000 aja untuk kaso-kaso kepala merah. Monggo. Terus ini, Kang, lanjut ke sini dicampur-campur nih, Kang. Ada flamboyan, ada mugimaki. Kerjaan mini cewek. Ini kerjaan mini cewek nih. Kalau flamboyan harga berapa ini? 25.000 untuk flamboyan. Kerjaan mini cewek? 35.000. Terus kita lanjut nih, Kang, di sini untuk burung-burung burcil-burcil buat ya, aviary, buat masran nih. Kayak permen nano nano warnanya. Manis, asem, rasanya pokoknya komplit. Komplit. Ini harga berapaan ini? Kalau yang mulus 50.000. Untuk yang mulus 50.000. Kalau yang bondol 30.000. Untuk yang bondol 30.000. Ini namanya apa? Mantenan gunung jantan laki. Mantenan gunung jantan laki yang kecil. Oh ya. Pokoknya rasanya nano-nano. Rasanya nano-nano. Yang betinanya ada nih. Ada yang betinanya. Ini yang betinanya. Oh, kalau yang betina harga berapaan? Baru lulus SMA itu. Masih muda-muda.
Harga berapaan? 25 ribuan. Oke Kang, kita lanjut lagi nih Kang. Di sini ready juga untuk kerak basi alis putih juga ready ya. Tuh, nampaknya seperti ini untuk kerak basi alis putih. Untuk kerak basi alis putih di sini di harga berapa, Kang? Itu 35, Mas. 35.000 untuk kerak basi alis putih. Nah, Kang, kita lanjut di sini ada teledekan biru. Kurang bagus ini. Berapa? 25.000-an teledekan biru kayak gini ya. Pokoknya penampakannya kayak gini nih. Bulus sih ya, cuman kakinya ya. Kurang satu. 25.000-an. Nah, buat masukin aviari wer aja. Tapi gemuk, Mas. Gemuk ya, makan masih mau. Dari bejat apa dapatnya? Oh, gitu. Makan terus. Makan terus. Oke, Kang, kita lanjut nih, Kang. Di sini ready juga untuk OPT, opior paru tebal. Berapa nih, Kang? Ini kasih 85, Mas. 85.000 untuk OPT, opior paru tebal, sudah ngepur total. Nah, oke Kang, kita lanjut yang diombyok-ombyokannya nih, yang diombyok-ombyokannya, yang suka burung ombyokan ada kutilang. Kutilang berapa, Kang? Kutilang. 15.000 full mulus ya. Terus lanjut kerucukan harga berapaan, Kang? 25.000-an kerucukannya. Dari Pasuruan, kiriman dari Pasuruan ya. 25.000-an. Pasuruan kerahan lo. Terus lanjut nih, Kang, di sini ada perkutut bangkok perdana ya. Hah? Ada sertifikatnya. Kayak apa sertifikatnya? Oh, ada sertifikatnya. Harga berapaan? Dia kasih promo aja 85. 85.000. Ada namanya tuh. Ada namanya. Nomor HP-nya juga ada tuh, langsung dari orangnya langsung. Dari orangnya langsung ya. Nomor ringnya ada tuh. Nomor ring. Darinya tuh. Oke, Kang. Terus lanjut nih, Kang, untuk perkutut lokal juga baru datang. Untuk perkutut lokal harga berapaan, Kang? 15.000-an untuk perkutut lokal. Dari mana ini? Blora. Ngampel. Dari Ngampel. Ini ada banyak, Kang. Manyar kelapa. Berapa manyar kelapa? Ini yang dibilang manyar jati juga bisa. Manyar anta juga bisa. Yang penting manyar. Harga berapa, Kang? Orang, manyar jati nanti 30.000. 30.000-an. Anakan but-but. Anakan but-but berapaan, Kang? Itu udah kasih pecah aja, Mas. 100.000-an. Ini kalau di dewasa, Mas, pelihara dari anak, itu suka nyolongi jemuran ini. Waduh, bahaya tuh, Kang. Bahaya tuh. Makanya, itu kalau dari anak itu enak, Mas. Kan pulang-pulang bawa jemuran. Jemuran. Tangga dibawa pulang. Ini nih, Kang. Kalau ini nih, Pak Pancawarna. Pancawarna itu. Berapa? Jantan. 75.000 untuk yang jantan ya. Yang betina nih, Mas. Nah, mana yang betina? Koler-koler. Ini koler-koler. Betinanya berapa? Ini bodinya sih kayak boni bodinya Laura More kasih 35. 35.000. Kayak Laura itu. Kayak Laura. Ini betina banyak stoknya. Laura More.
Oke Kang, kita lanjut nih Kang. Di sini ada cuca wilis atau rengganis tuh. Untuk cuca wilis atau rengganis di sini di harga berapaan? 65, Mas. 65.000. Mulus-mulus, mulus-mulus. Koler-koler oke. Mulus-mulus. Bultok kembang ini, yang hitam kepala itu bultok kembang. Kemarin nanyain ini bultok apaan? Bultok blendong. Bultok apa? Blendong. Bultok blendong. Bultok blendong atau bultok kembang. Ada dua ekor, terpasang. Ya enggak, jantan semua. Jantan semua, harga berapaan? 150, Mas. 150.000. Suaranya satu RT kedengeran. Oh, satu RT kedengeran. Latuk beras karang tekek. Kalau karang tekek berapaan latuk beras ini? 50 ribuan aja untuk latuk beras karang tekek ya. Ini karang cinta. Nah ini bapak lagi pada ngomyok. Ah terus ini Kang ada sogo nijuan berapaan Kang? Ah ini masih glowing glowing. Masih glowing glowing. Berapa ini? 20.000. Kesontohan banyak ya pilihan. Apa mesu? Oh glowing. Ayah-ayah wae. Ya oke teman-temannya mungkin sekian dulu dari saya. Dan Indah Kusuma kalau salah-salah kata atau salah-salah perbuatan. Dan Indah Kusuma minta maaf yang sebesar-besarnya. Untuk teman-teman yang lagi cari pentet kepala hitam, monggo. Ini kebetulan stoknya terbatas cuma ada 5 ekor untuk yang kepala hitamnya. Terus untuk burung-burung masteran juga sini lagi stok full. Udah kerak basi alis hitam, ada perjak, ada ciblek, ya burung-burung kecilan. Ya untuk yang kesempat nomor telepon juga ada di deskripsi dan ada di awal video juga. Tentu saja wassalam.